Kondisi kesehatan Gary Iskak menurun hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Melalui sahabatnya yaitu Chef Haryo, pihak Gary Iskak menyampaikan kepada publik. Hingga saat ini pihak keluarga hanya bisa menyatakan bahwa bintang film Insya Allah Sah ini mengalami gangguan pada organ hati, bukan mengidap kanker hati seperti yang ramai diberitakan. Chef Haryo juga menjelaskan secara detail bagaimana kondisi terkini Gary Iskak yang tergolek lemah di atas kasur rumah sakit. Lantas benarkah suami Richard Novisa itu sempat tak sadarkan diri alias koma? Jam 9.08 Ijak, istrinya Gary Iskak, telepon saya pribadi minta titip pesan supaya menyampaikan apa adanya, ya, tidak ditambah dan tidak dikurang. Jadi kondisinya Gary Iskak untuk tentang kanker hati itu terlalu jauh, masih membutuhkan diagnosa yang berkali-kali di laboratorium dan lain-lain, masih panjang. Tapi yang jelas memang kondisi hatinya menurun, tapi kita harus tetap optimis. Kita harus tetap khusnusan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakit yang diberikan Allah kepada Gary ini insyaallah kita doakan setanah air, se-Indonesia. Doanya orang-orang soleh, doanya orang-orang yang penggemar-penggemarnya Gary, doa orang-orang dari teman-teman dekatnya, keluarga, ya terutama dari istrinya, ya masyaallah. Itu yang dapat mengangkat penyakitnya. Ya insyaallah ini sebagai pengubur dosanya Gary Iskak. Karena Gary Iskak sekarang masyaallah soleh orangnya, soleh, adem kalau teman-teman sama dia, dia adem. Saya nangis bukan karena sedih, tapi seperti bahagia bahwa ini adalah momen penting di mana seorang Gary lahir kembali, tadi malam. Saya bilang, Gary lu gak usah banyak ngomong ya, sekarang tutup aja telepon, kamar lu ditutup, kalian istirahatlah dengan anak istri berdua, ya nikmati kebersamaan. Biar nanti yang menyampaikan ke publik saya aja. Ya, bahwa keadaannya Gary itu belum divonis kanker hati. Masih terlalu jauh. Kita harus khusnusan semua. Kita minta semua kepada Allah untuk segera diangkat dengan Gary. Karena yang membutuhkan Gary banyak nih. Karena Gary kan soleh. Bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman. Masih ya, cuma suaranya gitu tertatih-tatih ya. Ya gitu. Ya orang sakit gimana sih, ya kan? Udah biarin aja, aku yang speak up nanti. Ya pingsan, karena hati itu kan salah satu organ penting tubuh ya. Kalau organ sudah tidak berfungsi atau kadang mungkin ngejedep gitu ya. Kalau mobil itu ibaratnya kemasukan angin lah bensinnya. Masih juga ada keadaan pingsan. Tapi alhamdulillah sudah bisa bicara sudah. Memang ya, ini menggunakan sonde itu selang yang makan itu. Ya. Berarti tidak ada pernah ada kata koma ya? Enggak, ada hidup, si kuat. Jadi kekuatan dari Gary yang saya tahu, tauhidnya kuat. Tauhid kepada Allahnya kuat sekarang. Sangat kuat. Tidak ada daya upaya manusia tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya kuat, itu yang membuat dia sampai sekarang masih bisa telepon saya, masih bisa voice note, ya. Itu karena tauhidnya kuat. Kalau orang yang punya tauhid kuat, itu selesai. Ya kalau itu mas anu ya kenakalan sebenarnya sih, tapi udah nggak usah dibahas nanti malam kita itu. Tapi sebenarnya anu lah, saya juga punya penyakit jantung kok, ya. Tapi ya semua harus berjalan karena kita ini hidup ke depan. Ya sampai masa lalu kita menyakiti hidup kita, ya kan? Kita sekarang udah taubat, lillahi ta'ala, taubat nasuha. Kita nggak mau balik ke jalan-jalan yang salah dulu yang tidak diridhoi Allah. Karena aku sama Gary berteman sudah salaman, Ger, di sisa waktu kita hidup ini, yang kita gak tahu ajal kita kapan jadi, kita harus berkomitmen untuk kebaikan di jalan Allah. Nah, memang dia sempat dijauhin sama teman-teman film ya, karena udah gak asik, si Ger udah gak asik, udah gak bad boy. Karena lalu akan dimuliakan lagi, tenang. Rencana Allah itu maha membuat rencana. Kamu akan menjadi sangat baik dan mulia. Manusia dan Allah. Insya Allah, sebagai istri itu, insya Allah hijab itu sekarang soleh lah, adem, tapi hijab, ngomongnya tenang, kemudian kelihatan dia siap menghadapi cobaan dari Allah ini tentang kondisi suami ini. Kalau saya melihat mereka pasangannya yang saling mencintai, adem,
bisa menjadi contoh. Gary seorang good father, Ica juga good mother, anak-anaknya rukun semua, bagus. Sebuah contoh artis yang bagus. Jadi kita doakan dia, semoga Allah ada penyakit. Amin. Kita harus berusaha saling menolong sebanyak mungkin.